Halo, halo teman-teman, ketemu lagi sama Kona Tesis. Hari ini mau jalan-jalan ke mana ya? Temenin Clip Daniel nyari GoPro. Dia mau beli GoPro Hero apa? Hero 5 enggak salah ya. Enggak tahu juga sih. Dia mau beli GoPro yang berapa? Ih, cakep cuy. Suasana cakep cuy. Gila. Jadi, apa ya? Jadi, setiap ngeliat tuh ya, skip off gitu. Cuma tetap aja ya. Asapnya rada bau. Ya, normalnya asap bau gimana sih? Asap dua tak bau gimana ya, gitulah. Wait. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hijau. Belok kanan nih. Kok tampo enteng banget ya? Main narik-narik aja. Motorku belum panas ya, narik-narik aja dia. Tutup ah, malu aku. Kaca helm tutup aja. Kok enteng banget ini? Stabilizer baru dinyalain, teman-teman. Jadi udah main ngebut-ngebut sana aja. Eh, Pak, enggak masuk frame, Pak. Udah main ngebut-ngebutan aja dong, enak jalannya. Entar aja dong ngebutnya. Masih hati-hati, Bang. Yes. Hijau om. Ini kayaknya motor gue kurang kortingan deh ya. Atau gimana gue gak ngerti. Enjoy aja dah, pokoknya dah. Jalan-jalan aja kita. Itu belum nyalain, itu nggak goyang ya? Enggak lah, mau dibawa cepet. Kalau udah di atas cepet itu biasanya goyang, teman-teman. Kenapa? Saya gua pakai stabilizer nih, jadi nggak goyang, dengan kanan kiri gitu. Maju dia. Kelewat.
namanya? Ya, baret lagi. Baru kemarin ganti. Ya, kurang oli samping ya. Kurang boros. Ya. Pas gue pasang, gue irisin. Kenapa gak lu borosin? Kan masih masih seret. Aduh. Nah, lagi di ituin ternyata. Masih nungguin dia di situ. Aduh. This is the main lobby. Tapi kita salib aja sini. Kita salib di dua kali. WTC. Ini WTC BSD. Kalau yang ke sini mah pasti tahu lah. Kita mau parkir motor sebelah sini. Betul. Maksudnya sebelah sini. Lihat jam, anggap aja kita ada jam. Nah, itu namanya auto manual, teman-teman ya. Itu palangnya auto manual, di sananya kita bayar manual. Kita di sananya bayar manual. Di situ kita tinggal nunjukin tiket ya buat bukain palang. Guys.